perjalanan cinta. Akhirnya tadi pagi tepat tanggal 22 Januari 2023. Irsal tentunya mengucapkan sumpah sehidup semati untuk meminang pujaan hatinya. Dan spesial siang hari ini, mari sejenak kita siapkan telepon genggam kita untuk bisa mendokumentasikan, dan kita berdiri sejenak serta memalingkan pandangan kita ke lorong di mana kita akan melihat kedua mempelai datang. Spesial untuk Anda dalam balutan busana yang kedua inilah Irsal dan Indri. Silakan Indri dan Irsal berhadapan-hadapan terlebih dahulu. Silakan berhadapan-hadapan. Dipegang tangannya Kang Irsal. Ditatap wajahnya. Ini adalah wajah yang nantinya setiap pagi, setiap membuka mata, Anda akan melihat pertama kali wajah ini. Teh Indri pun demikian. Ini adalah wajah yang akan selalu Anda rindukan ketika sang suami sedang jauh dari rumah. Silakan lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Kang Irsal, saya pengen Kang Irsal sekarang bisikin ke Teh Indri, sampaikan ungkapan terima kasihnya karena Teh Indri telah bersedia menikah dengan Kang Irsal dan tentunya menjadi pasangan insya Allah sehidup sesurga. Silakan diberikan ucapannya. Teh Indri-nya juga boleh, silakan disampaikan rasa terima kasihnya. Sudah? Sudah? Oke. Ya. Sekarang saya pengen, boleh minta lagi backsound-nya diterusin, Kang? Backsound-nya boleh diterusin lagi? Sebentar. Ya, ini adalah wajah yang nantinya akan Anda pandang setiap hari, Teh Indri dan Kang Irsal. Yang setiap bangun tidur, baru membuka mata, ini yang Anda lihat wajahnya ya. Luar biasa perjalanan cinta yang tidak mudah tentunya. Dan perjalanan panjang yang sudah dilalui. Dan akhirnya berhasil berlabuh di pelaminan. Saya mengajak kepada semua hadirin yang hadir untuk bisa mendoakan bersama-sama, semoga kedua pasangan ini menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Saya pengen di hitungan ketiga, Kang Irsal berikan ciuman termanisnya di kening sang istri, boleh ya? Ya, kita buat para jomblo-jomblo yang di sini agak, ya, agak iri gitu.
Boleh ya. Siap, di hitungan ketiga, Kang Irsal spesial untuk istri tercinta. Berikan ciuman termanis untuk istri tercinta Anda. Satu, dua, tiga. Boleh berikan tepuk tangan untuk pasangan kita. Yang jomblo, mudah-mudahan cepat nyusul ya. Oke, kalau tadi kita sudah agak sedikit mellow, sudah dibikin syahdu ya. Tadi sudah disampaikan, mengucapkan terima kasihnya. Sebentar lagi kita akan masuk ke konten berikutnya. Ini ada persembahan dari kawan-kawan terkasih. Boleh musiknya sudah siap, Ilyas? Sudah siap musiknya? Boleh. Ini spesial untuk kedua mempelai dari kerabat-kerabat tercintanya. Ya.